Halo guys, sama gue VZP. Jadi kali ini gue akan share data unlocal skin ya. Jadi data unlocal skin ini adalah biar kita bisa ngebuka skin ya. Dan ini versi terupdate, apasnya gue nambahin beberapa skin. Dan di patch ini skin-skinnya banyak sih, karena banyak yang mahal-mahal, bagus-bagus, jadi gue tambahin lah. Dan pertama ini pastinya gue fix-fix gambar ya, biar gak pada ngebug gitu. Terus apalagi ya, di tank gue gak ada nambahin. Di factory ini gue nambahin Jilong ya, Jilong kolektor yang terbaru ini, sama si monyet. Mana monyet? Mana sih? Gue gak ada hero monyet sih. Atau ada ya? Nah ini ya si monyet ini ya. Si monyet ini gue ganti jadi kayak gini. Dan ini gue gak bisa nge-fix glitchnya ya, tapi di in-game dia bakal bagus kok. Nanti gue bakal tunjukin. Ini dia walaupun kayak gini di in-game bakal bagus ya. Terus di ini ada si Fanny. Fanny-nya yang ini ya, yang baru ini, yang mahal juga ini ya. Terus kita juga, gue juga menambahkan skin Cecil Star ini ya, gue ganti ya, karena ini efeknya ini lebih rame daripada yang spesial ini ya. Terus Nathan sama Layla ya terakhir ya. Nathan gue ganti ke Elite ya, biar ada efeknya, ganti sama Laylanya lebih bagus gitu lah. Ya oke, kita bakal langsung coba si ini aja ya, siapa namanya, monyet ini ya. Karena gue pengen ngasih tahu kalau dia ini nggak ngebug cuy. Ini di sini putih, tapi nggak bakal ngebug cuy kalau di in game. Kita bakal pakai build Inspire buat ngepush atau ini ya, atau apa cuy. Terus ininya solo aja ya, atau apa ya. Ah pokoknya main-main biasa aja lah inilah. Oke aja. Yep, ini kita udah masuk ke Mobile Legends ya. Dan tuh lihat ya, ini gak ngebug ya. Itu karena putih itu kenapa. Jadi tekstur namanya preemptive teksturnya adalah with alpha. Tapi dia itu modelannya tuh langsung asal ngelowat jadinya, jadi putih gitulah. Gak apa-apa lah, itu emang sistem gamenya mungkin kayak gitu. Tapi di game yang penting bagus kan tuh, kayak transparan gitu, kayak api-api gitu, keren kan. Dan ini kita bakal lempar, pokoknya efeknya gitulah. Kalian bisa ngasih efeknya. Efeknya kayak Chowstun dicampur Chowstun skin Cina ya, kayak gitu ya, mirip-mirip ya sama Chowstun Cina gitu ya. Pokoknya ya, bentar, kita menungguin monyet. Nah, oke. Ya mungkin ya kayak gitulah, pokoknya ini sebenernya nggak ngebug ya, gue cuma mau ngasih tau doang. Ya oke, langsung ke tutorialnya. Sebelum lanjut tutorial, ada gue yang belum subscribe, tombol subscribe dan loncengnya agar tidak kena tutorial baru dari VZP. Dan jadi tutorial kali ini kita hanya memerlukan satu aplikasi, yaitu aplikasi Zeta Receiver saja. Dan pastinya file yang udah kalian download, dan ini cari aja di folder download, dan namanya adalah unlocal skin part ini ya. Dan ukuran download adalah 166 MB atau kita genepin 170 lah. Dan ini untuk ukuran after extractnya ini adalah 426 ya, lumayan gede ya. Jadi ya maaf gitu ya, tapi nggak apa-apa sih biar tambah mantap gitu ya kalian, anjay. Oke, ini jadinya kalian tinggal klik, lalu kalian klik extract, lalu kalian klik yang di atas ini, lalu kalian klik memori perangkat, pokoknya kalian klik ke memori perangkat Android data, lalu kalian klik yang icon tanda panah ke bawah ini ya, yang di kanan bawah. Dan kalau muncul seperti ini, kalian lakukan semua file, setelah itu kalian klik ganti dan tunggu saja sampai selesai. Prosesnya berapa menit ya, coba kita lihat. Ini 13.28 kita tungguin. Kalau angkanya gak ganti berarti cepet banget gitu, karena ya file ini ringan gitu. Karena ya apa ya, gue pengen baca apa lagi ya, kagak ada lah yang pengen dibacotin. Udahlah 70 80 90, dan ya oke 100 salah udah oke. Dan ini pemasangannya udah kelar ya, ya jadi ya oke ya, tutorial gitu aja. Jangan lupa like ini video, komen video, subscribe dan bye bye.